Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Kenapa? Kok dari tadi kok diem, Kang? Udah mulai pretestnya. Astaga, Faisal ya? Iya, dari Tetap. tadi. Ini Sal. Silakan masuk Sal, ditungguin kok. Sok, sok. Kenapa nggak bilang Sal? Saya ini soalnya. Kirain apa tuh lagi istirahat gitu tuh nungguin nungguin belum mulai gitu. Enggak, sok. Silakan, silakan Faisal, semangat. Ya Kang, siap. Makasih Kang. Kang nomor 4 kepotong soalnya. Tiga itu tiga. Oh gitu Kang. Oke Kang. Yuk.
Jangan ngebut-ngebut Sal, santai aja. Pada belum kok, Hafsah juga belum, Alfandi juga belum. Gimana? Yang udah gimana? Albi deh. Gimana Albi? Yang belum santai aja, saya pengen ngobrol-ngobrol aja nih. Gimana Albi? Albinya menghilang dong. Atau Alfandi deh. Alfandi gimana nih Alfandi? Kenapa Kang? Gimana soalnya? Aman. Aman Kang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman enggak. Ada cumannya enggak? Ada tapinya enggak? Ada konsep yang belum di apa kuasain. Yang mana? Yang salah tuh Kang yang nomor 1. Oh, nomor 1. Kalau Isma gimana Isma? Isma. Itu kayaknya dulu pernah ada soal yang mirip. Oh, aku iya. Gak inget caranya, tapi inget jawabannya. Terus ada yang gak tahu itu yang nomor 1. Aku salah. Sama nomor 5. Nomor 5 panjang ya kayaknya ya ceritanya. Selfie gimana Vi? Selfie aman. Selfie juga hilang ya. Halo. Selfie juga hilang ih. Kalau Maulid gimana Maulid? Oh ya Selfie emang gak ada ya. Kalau Maulid gimana? Maulid aman. Aman Kang. Widih. Bisa ya. Yang ngebuat pusing apa Maulid? Itu Kang bahasanya. Iya. Bahasa. Tadi dibagi ke kalimat matematikanya Kang. Belibet gak? Iya Kang. Susah nerjemahinnya. Sambil apa? Ngemodelinnya susah Kang. Ada yang pusing, ada yang membuat pusing. Faisal, berapa soal lagi nih? Oh, udah selesai. Alhamdulillah udah selesai. Sal, kok nomor 5 cepet banget, Sal? Nggak, salah. Ayo ngaku, Sal. Kepencet. Tapi bersyukur serius gak, kepencet. Tapi bersyukur nggak, alhamdulillah kepencet, jadi selesai. Pasti gitu. Enggak ya. Oke. Okay. Kok enggak ada sih? Oh, belum diklik. Sebentar. Oh, salah klik. Ya udah deh, enggak apa-apa. Gak ada dong. Bukan ini yang di-share. Oh, ini dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas matdas. Nomor satu saya mau ngecek yang benar ada berapa orang. Hafsah sama Maulid. Yeay, Hafsah sama Maulid. Yang benar.
Nah, manakah hubungan benar yang antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, P di sini itu kan 1 min X44 per 1 min X kuadrat, sedangkan Q-nya itu 2 plus X. Oke, yang mau saya tanyain adalah, P bisa disederhanain nggak? Bisa, Kang. Bisa. 1 min X44 itu jadi apa kalau kita sederhanain? 1 min X pangkat 4 sama dengan 1 min X kuadrat dikali 1 ditambah X kuadrat. Iya enggak? Ini sama aja kayak bentuk A kuadrat min B kuadrat itu loh. Cuma kan jadi pangkat 4. Kalau pangkat 4 ntar kebagi 2 jadi kayak gini. Nah, ininya disederhanain nggak? Nggak usah, gitu ya. Ini kan udah ada per 1 min x kuadrat. Artinya di bawah udah ada 1 min x kuadrat. Nah, ini kita coret. Kayak gitu kan. Berarti P itu kita ganti. P itu jadi 1 plus x kuadrat. P-nya 1 plus x kuadrat, Q-nya 2 plus x. Nah, sekarang pertanyaannya, X-nya itu diantara 1 sama 2. Berarti gimana? Sebenarnya sih kalau saya masukin sih langsung 1 sama 2-nya. Boleh nggak, Kang? Kan ini nggak ada sama dengannya. Iya, nggak ada sama dengannya. Tapi boleh-boleh aja. Gitu. Kalau cara cepat saya... Aduh, cara cepat. Jangan deh. Cara yang lambat dulu. Nah, X-nya dulu. Cari dua nilai X. Minimal harus 2, jangan 1. Saya yakin sini kalian ada yang pakai cara saya nih. X-nya masukin aja, kan kata Kang Fajar gak apa-apa masukin X-nya. Iya gak apa-apa, tapi harus 2, gak boleh 1. Terus kalian satunya itu ada gak di sini yang masukin 1, dan itu masukin 1,5. Ayo ngaku, ada gak? Saya, Kang. Ada lagi gak? Ya, kayak gitu. Banyak, kayaknya banyak deh. Aduh, Silvi nge-lag. Padahal udah dimatiin kameranya. Masih nge-lag. Nah, oke. Okay. Nah, gimana? Sebenarnya boleh. Ini gak apa-apa. Cuma ya emang benar. Tadi kata Alvandi, kayaknya kurang konsep deh. Kalau misalnya kayak gini, itu harus masukin. Saya tuh kalau misalnya masukin angka itu kayak yang sebelum-sebelumnya. Yang AB bilangan positif itu loh. Yang garis sebelah, sebelah kiri, sebelah kanan. Ketika bukan positif, itu kan kita pakai cara nyoba-nyoba ya. Cobain negatifnya mau berapa, cobain positifnya mau berapa, kayak gitu. Jadi itu emang harus dicoba-coba gitu, minimal 2 kali. Tapi kalau yang ketika AB bilang positif, kan kita langsung ya, soalnya AB-nya positif, udah jelas gitu. Tapi kalau misalnya random, itu hati-hati gitu, harus cobain banyak. Nah, ini juga harus cobain minimal 2. Nah, karena ini ada batasnya, harusnya kita masukin batasnya. Ya udah, berarti yang paling dekat sama batas kita masukin X berapa? Yang paling dekat sama batas. 1,1. Di antara 1 sama 2 itu kan ada 1,1. Ya udah kita masukin. Kan P-nya 1 plus X kuadrat, berarti ini 1 ditambah 1,1 kuadrat. Berarti sama dengan 1 ditambah 1,1 kuadrat berapa? 1,21. Nah, berarti ini 2,21. Nah, Q-nya itu 2 ditambah X, berarti 2 ditambah 1,1. Jadi jawabannya 3,1. Ya udah kayak gini jawabannya apa? 2,21, 3,1. Artinya P kurang dari Q. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masukin X yang paling ujung yang mendekati 2. Berapa X-nya? X-nya 1,9. Kayak gitu. Nah, ya udah berarti P-nya sama dengan 1 ditambah 1,9 kuadrat. Nah, sedangkan Q-nya itu sama dengan 2 ditambah 1,9. Q yang gampang. Q-nya 3,9. Nah, P-nya berapa? 1 tambah 1,9 kuadrat. Kalian, kalau yang saya kebayang itu, berarti 1,9 itu kan 19 ya. 1,9 itu kan kayak 19 ya. Nah, 19 itu saya buat 20 kurang 1 kuadrat. Berarti 400 dikurangi 40 ditambah 1.
400 dikurangi 40 berapa? 360. Tambah 1 361. Berarti 3,61. Berarti jawabannya berapa? 4,61. Nah, kalau kayak gini hubungan P sama Q gimana? Lebih besar. P lebih dari Q. Kayak gitu ya. Berarti jawabannya apa? Yang D. Soalnya berbeda. Oke. Okay. Nah, kalau cara cepat saya itu gimana? Masukin aja 1 sama 2-nya, nggak masalah. Kalau 1, ya udah. Berarti ntar P-nya 2, Q-nya 3. Kalau 2, ya udah. Kang, nggak boleh dong. Itu kan menyalahi aturan. Ini kan nggak ada sama dengannya. Iya, tapi terserah saya dong. Saya mau menyalahi aturan atau enggak gitu ya. Tapi saya yakin biasanya mau ada sama dengan atau enggak itu masukin aja enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, cuma kan kalau misalnya kalian yang masalahnya itu paling di P-nya. Kalau misalnya kalian enggak tahu ini tuh enggak bisa ini misalnya kalian enggak tahu ini tuh bisa disederhanain ketika masukin X-nya 1, ini jadi bermasalah sih paling. Ya kan jadi 0/0 gitu. Jadi ya kalau mau aman nih 1,1 sama 1,9 tuh gak masalah. Kalau mau aman. Kalau ada batas gini saya mending masukin batasnya aja gitu. Ketika saya masukin batas ini keterbalikan gitu. P-nya ntar misalnya ketika 1 P-nya 2, Q-nya 3. Ketika 2 P-nya 5, Q-nya 4. Ngebalik gitu dari batasnya. Berarti ntar ada saat-saat di mana ini tuh bakal ngebalik kayak gitu. Cuma itu agak jauh sih pikirannya. Ya kalau misalnya kalian mau cari aman intinya 2. Apa sih tadi tuh? Minimal masukin 2 angka dan saya saranin ujung sama ujung kayak gitu. Yang paling dekat 1 berapa, yang paling dekat sama 2 berapa gitu. Kang, aku mau 1,00001 boleh. Kang, aku mau 1,99999 boleh. Terserah, cuma jangan nyusahin sendiri aja kayak gitu. Oke, ada yang mau tanyain enggak? Enggak ada ya. Lanjut ya. Oke. Ini dia. Coba saya lihat nomor 2. Banyak gak yang benar? Wah, banyak yang salah. Albi sama Faisal. Sisanya betul. Wah, mantap. Berarti ini gak usah dibahas ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahas. Harga satu buku dan satu pensil Rp35.000. Selisih harga satu buku dan satu pensil adalah Rp5.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Di situ P-nya 20.000, Q-nya jumlah uang minimal yang cukup untuk memberi salah satu dari buku atau pensil. Nah, ini nih bahasa Indonesianya nih. Kadang matematika itu bahasa Indonesianya salah loh. Iya enggak? Ada yang punya contoh enggak matematika itu bahasa Indonesianya salah? Jika maka, ya enggak, di matematika itu ada kalimat jika maka. Jika bla 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 bla, maka bla 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 bla. Ini salah kalau di bahasa Indonesia, ya enggak? Kalau udah ada jika, enggak boleh ada maka. Kalau ada maka, enggak boleh ada jika. Setahu saya sih itu, yang paling saya ingat. Yang paling saya ingat sih itu. Dah, hapus. Nah, jumlah buku dan pensil. Saya biasanya nulis di sini B, di sini P gitu. Jadi ntar B tambah P sama dengan 35.000. Ya enggak? Nah, tapi sini ada masalah. Kalau saya nulis B sama P, selisih harga satu buku dan satu pensil 5.000. Berarti ini yang lebih mahal mana, buku atau pensil? Dari soal. Enggak diketahui, Kang. Enggak diketahui, ya enggak? Yang namanya selisih, misalnya gini. Selisih tinggi rumah saya dengan Monas. Selisih tinggi rumah saya dengan Monas itu hasilnya minus atau positif? Pasti positif kan? Misalnya ada si A. Si A tingginya 150. Si B tingginya 180. Selisih tinggi A sama B. Selisih tinggi A sama B berapa? 30. Ya enggak? Yang namanya selisih, walaupun kita ngomongnya selisih A dan B, itu pasti 30. Kayak gitu kan?
Nah, berarti kita nggak tahu nih apa kurang apa kalau misalnya buku sama pensil. Berarti kita misalnya aja X sama Y. Buku sama pensil itu jumlahnya, kalau kita beli keduanya itu jumlahnya 35.000. Selisih harga buku dan pensil itu 5.000. Apa buku? X atau Y? Gak tahu. Apa pensil? X apa Y? Gak tahu. Intinya ini mewakili keduanya gitu. Kalau selisih kan yang besar dikurangi yang kecil ya. Kita gak tahu yang lebih mahal itu buku atau pensil. Ih, kan kalau menurut aku mah buku deh yang mahal. Siapa tahu dia beli pensilnya mahal kan, bukunya yang murah kan, kita nggak tahu gitu. Jadi asumsinya hati-hati gitu. Gitu kita nggak boleh berasumsi. Nah ya udah, berarti yang dicari apa? Jumlah uang minimal. Berarti uang minimal itu X apa Y? Jumlah uang minimal itu Y ya, bukan X ya. Ya udah kita kurangin. Biar X kurang X abis, Y dikurangi min Y itu jadinya 2Y. 35.000 dikurangi 5.000, 30.000, berarti Y-nya 15.000. Jadi Y itu siapa? Buku atau pensil? Masih aja ngedebatin ya. Jadi Y itu siapa? Buku atau pensil? Nggak tahu. Jadi ini tuh kalimat itu udah benar. Jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil adalah 15.000. Jadi Q-nya itu 15.000. Ini uang minimalnya. Jadi P lebih dari Q. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain gak? Ada yang masih dibingungin gak? Ada yang dibingungin gak? Sama kalimat bahasa Indonesianya mungkin. Tapi kalau saya lihat ini udah benar kok. Ini udah benar kok. Cuma penafsirannya yang pusing. Jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Ya ini berarti 15.000. Kayak gitu. Oke. Lanjut ya. Gimana Albi? Aman? Albi aman? Faisal aman? Aman ya? Aman Kang. Aman Kang. Oke. Albi pendiam. Biasanya Albi lumayan. Oke. Rata-rata 3 bilangan asli adalah 7. Jika bilangan asli X ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Oke. Ada bilangan asli X masuk. Rata-ratanya jadi bilangan asli. Nah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P, nilai X terkecil yang mungkin. Q, Q-nya 3. Gimana nih cara ngerjain ini? Nomor 3, oke. Bilangan asli itu apa sih bilangan asli itu? Ya nggak pakai koma kan? Ya betul. Intinya mah bilangan asli itu nggak ada koma-komanya. Intinya mah pas gitu ya. Bilangan asli itu intinya pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak gitu. Nggak ada koma-komanya. Ya udah berarti rata-rata 3 bilangan asli. Berarti A ini bilangan asli, B ini bilangan asli, C ini bilangan asli. Rata-rata dibagi 3, katanya rata-ratanya 7. Artinya A tambah B tambah C itu sama dengan 3 kali 7, 21. Kayak gitu ya. Jika ada bilangan asli X ikutan, kalau si X ikutan berarti jadinya A tambah B tambah C tambah X per 4. Kayak gitu ya. Soalnya kan jadinya ada 4. Nah rata-ratanya katanya bilangan asli juga. Rata-ratanya bilangan asli juga. Nah pertanyaannya adalah berapa X-nya? X terkecil. Oke, A tambah B tambah C itu kita dapat 21. Berarti ini 21 ditambah X per 4 sama dengan bilangan asli. Kan bilangan asli itu bilangan yang pas. Ya enggak? Nah artinya 21 ditambah X, artinya 21 ditambah X, itu harus bilangan 4. Katanya pen X yang terkecil, berarti 21 tambah X juga harus yang paling kecil. Berarti berapa nih biar bisa dibagi 4? 21 tambah X-nya berapa biar bisa dibagi 4? Tambah 3. 20, berarti 24 ya. Kalau 22 bisa nggak dibagi 4? Nggak bisa. 23 bisa nggak dibagi 4? Gak bisa. 24 bisa gak dibagi 4?
Bisa. Bisa, artinya 21 tambah X-nya itu harus 24. Ketika dibagi 4 jadi bilangan asli. Kayak gitu menganalisisnya. Ya udah dapat deh, berarti X-nya sama dengan 3. Kayak gitu, biar dapat. Berarti X-nya 3, ya udah. Nilai X terkecil yang mungkin 3. P-nya 3, Q-nya 3, artinya P sama dengan Q. Kayak gitu, ada yang mau tanya ini? Apa? Kenapa Sal? Mau tanya, mau ada yang mau tanyain Sal? Aman. Gimana Silvi? Maulid? Maulid aman? Aman ya? Aman sekarang mah. Hafsah aman, Hafsah. Lanjut ya. Satu adonan beton. Beton pakai adonan-adonan segala, masya Allah. Kalian percaya nggak kalau buat kalian kan yang cewek-cewek kayak apaan sih nih kok beton pakai adonan? Nah saya kan teknik mesin ya. Itu saya tuh pakai adonan juga untuk membuat polimer misalnya gitu, untuk membuat polivinil klorid di PVC, PVC pipa-pipa gitu. Itu komposisinya apa Widi? Udah kayak Indomie aja komposisinya. Oke, lanjut. Pak. Pak. Suruh telepon Umi nanti. Bapak. Saya lupa nge-mute itu. Ya udah lanjut. Apa? Widi, Alwi keren amat, Wi. Di rumah pakai kayak gitu-gitu aja segala. Berarti dari tadi enggak mau dinyalain itu pengen nge-skill gitu ya. Atau kayaknya tadi dari luar kayaknya ya. Oke, lanjut. Satu adonan beton dibuat dari A bagian semen dan satu bagian pasir. Berarti ada semen sama ada pasir. Kalau semennya itu A, pasirnya itu satu bagian. Kalau komposisi kayak gini itu perbandingan terbalik apa senilai sih? Kalau misalnya semennya makin banyak untuk membuat beton, pasirnya jadi banyak juga enggak? Jadi banyak, Kang. Jadi banyak, kan? Masa tiba-tiba semennya banyak, pasirnya dikit, gak jadi beton nanti itu. Jadinya apa itu? Nah, oke, lanjut. Telah digunakan 3 bagian semen dan 5 bagian pasir untuk membuat beberapa adonan semen. Manakah buat... Yaudah. Di situ P-nya 5, Q-nya 4. Ya udah ini pakai perbandingan. Nah, kalau kayak gini, kalau saya sih caranya kayak gini. Ini buat aja per, ini buat nyaper, ini buat sama dengan. Selesai. Kali silang. Berarti berapa? 5A sama dengan 3. Selesai. 5A, 3. Udah. P-nya 3, Q-nya 4. Berarti P kurang dari Q. Kayak gitu. Kang. Kenapa? Kang, tadi... aku kurang jelas kelihatan angka 3-nya gitu, jadi bingung. Iya benar. Ini enggak saya bener-benerin lagi dari kelas berapa ini. Tapi ini lebih teliti aja ya, ini 3 ini ya. Tapi pas di kuis enggak kelihatan gitu kan, kayak kelihatan 1 gitu. Oh iya. Ya udah ntar nanti saya ini lagi deh. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Lanjut. Kan kalau bedanya yang biasanya ada yang pakai terbalik sama yang enggak gimana? Oke. Yang terbalik lebih sensitif ke waktu. Biasanya kalau kita ngomongin waktu, biasanya terbalik. Tapi itu biasanya, tidak selalu. Jadi kita harus hati-hati. Contoh, 10 orang ngerjain 1 hari. Berarti kalau 5 orang ngerjain berapa hari? 2 hari apa setengah hari? Dua. Gitu kalau misalnya waktu biasanya kayak gitu. Cuma... kita harus lebih hati-hati. Kita harus lebih hati-hati sama yang namanya logikanya. Jadi saya cuma ngasih tahu, kalau ada waktu hati-hati. Tapi balik lagi,
kalian harus lebih hati-hati. Yang tahu ini terbalik sama enggak itu kita harus ngikutin logika kita. Kalau ada perbandingan, kita harus ngikutin logika kita. Oke, buat beton. Kalau semennya segini, pasirnya segini. Kalau semennya banyak, pasir juga banyak. Kita harus buat logika kayak gitu. Oke, ada pekerjaan. 10 orang. Kalau 10 orang itu satu hari. Orangnya jadi 5 orang, jadi sedikit. Jadi lebih lama dong, kayak gitu. Logika yang kayak gitu harus dibutuhin. Kayak gitu. Saya cuma kasih tahu. Oke, kalau kalian berhubung sama waktu, hati-hati. Kayak gitu. Atau misalnya gini. Dengan kecepatan 50 km itu 2 jam gitu ya. Kalau 50 km itu 2 jam. Nah, kalau 100 km berapa jam? Kecepatannya. Saya malah kilometer doang. Kalau kecepatannya 50 km per jam itu bisa nyampe 2 jam. Kalau kecepatannya 100 km per jam, nyampenya berapa jam? 1 jam. 1 jam atau 4 jam? 1 jam ya. Kang, izin lift mau telepon orang dulu, Kang. Iya, gak apa-apa. 1 jam ya. Kalau ini sih kita udah kebayang ya, gak? Tanpa ngebayangin kita udah bisa. Kenapa? Karena kita sering bawa motor. Karena kita sering bersangkutan sama berkegiatan. Jadi kita kadang tuh kalau misalnya kita ngomongin kecepatan, kita bisa. Nah, tapi kalau kita ngomongin sama pekerjaan, kadang kita pusing. Ya, entah itu ngecat atau nyapu gitu. Jadi intinya sama waktu sih. Kalau sama waktu itu harus hati-hati aja. Kecepatan waktu, orang waktu, apa lagi ya? Banyak sih. Kayak gitu. Jarak waktu, kayak gitu. Ya gitu deh. Oke, lanjut ya. Nomor 4-nya gak ada lagi. Astaga. Sebentar. Kok kuisis yang ke... Nomor 4-nya hilang. Tadi itu nomor 4 ya? Udah ada ya? Udah lengkap ya? Udah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya udah. Ini nomornya sama. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Oke. Nomor 4 udah. Tadi udah. Sekarang nomor 5. Oke. Ini 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4. Hanya 4 semua benar. Grafik di atas menyajikan jumlah seluruh siswa dan jumlah siswa perempuan pada 4 sekolah PKR dan S. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Satu rasa blablabla, satu sampai 4. Nah, pertama kita harus baca grafik. Kalian udah bisa baca grafik belum? Siapa yang belum bisa baca grafik? Udah bisa semua? Yakin? Yakin udah bisa. Saya waktu kelas 3 bilangnya bisa aja loh. Tapi ternyata gak bisa loh. Cara grafik pertama, kita harus lihat sumbu X dulu. Sumbu X-nya apa? Sekolah. Ada yang baru ngeh gak kalau X-nya itu sekolah? Jujur. Iya kan. Iya. Pertama, itu baca sumbu X sama sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya apa? Jumlah siswa. Oke, udah dapat X-nya sekolah, Y-nya jumlah siswa. Nah, udah gitu kita harus lihat keterangan. Keterangan di situ apa? Keterangannya ternyata yang warnanya ungu itu jumlah seluruh siswa. Yang namanya ungu itu jumlah seluruh siswa. Tuh kan, saya bilang baca grafiknya dulu. Udah ada yang istighfar aja tuh.
Nah, sekarang yang putih. Yang namanya putih itu jumlah perempuannya. Berarti yang ungu itu yang P ini ada seluruh siswa, ini ada perempuan. Yang K seluruh siswa perempuan. Yang R seluruh siswa perempuan. Yang S seluruh siswa perempuan. Kayak gitu. Berarti kita bisa nyari jumlah laki-lakinya dari pengurangan. Kayak gitu ya. Oke, hati-hati dari situ. Kayak gitu cara baca grafik. Sumbu X, sumbu Y, keterangan, baru lihat grafiknya. Kayak gitu. Ya, walaupun kalian udah terlalu bosan dengan grafik X, Y. Ya enggak? Oke, baca grafiknya. Udah tahu ini X, ini Y. Kayak gitu ya. Udah selesai, kayak gitu. Ya, itu bagus sih kalau kalian udah tahu. Cuma lebih hati-hati lagi aja. Kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, kalau ini kita udah tahu ya. Kalau metode kayak gini yang kita kerjain umur berapa dulu? Satu atau tiga? Ya, satu atau tiga. Kira-kira mau yang mana? Satu atau tiga? Yang lebih gampang? Tiga. Tiga. Atau satu? Tiga. Coba nomor satu. Rasio antara jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S lebih besar daripada di sekolah R. Jumlah siswa perempuan sekolah S sama sekolah R. Itu nomor satu yang ditanya rasionya. Nah, nomor tiga. Persentase jumlah siswa perempuan di sekolah Q paling besar. Artinya apa? Kita harus ngecek semuanya ya. Yang paling besar yang mana? Ya enggak? Kalau yang A itu rasionya, tapi S sama R aja. Kalau yang tiga persentase paling besar, katanya kayak paling besar. Kira-kira yang paling gampang satu apa tiga? Satu. Satu apa tiga? Satu apa tiga? Tiga. Tiga. Mas Andi. Satu apa tiga? Satu. Satu. Apa tiga? Lima. Tiga ya. Ternyata yang paling gampang itu tiga. Kenapa tiga? Sebenarnya tiga susah. Sebenarnya tiga susah. Kenapa susah? Karena ini kan persentase key paling besar. Artinya kita harus cek satu-satu. Tapi lihat deh. Ini udah ada dari grafik. Persentase jumlah siswi perempuan. Kalau dilihat ini kan perempuan berbanding semuanya. Perempuan berbanding semuanya. Perempuan, ya enggak? Kan persentase. Berarti perempuan berbanding semuanya. Perempuan berbanding semuanya. Kalau kita lihat dari grafik, itu kita udah kelihatan banget. Kalau Q itu persentase perempuannya lebih besar daripada PR sama S. Setuju nggak? Tanpa kita ngitung. Kita cuma lihat dari grafik. Setuju nggak, Maulid? Udah paham belum? Masih bingung nggak? Bingung, Kang. Bingung. Oke, kalau misalnya kita lihat yang P. Ini kira-kira persentasenya berapa kalau kita lihat dari gambar? Nggak usah lihat angkanya. 50% nggak sih? Iya, Kak. Oke, setuju ya. Yang P 50%. Yang R? 50. Yang S? 50, tapi lebih dikit. Iya nggak? Nah, coba yang K. Coba yang K. 50, tapi banyak banget lebihnya. Berarti persentase jumlah siswa perempuan di KIP paling besar. Setuju nggak? Pakai cara itu aja, nggak usah ngitung. Setuju ya? Ada yang kurang setuju nggak? Ada yang masih bingung nggak? Insya Allah paham, Kang. Kenapa? Insya Allah paham. Paham, oke. Okay. Oke, betul. Berarti betul ya. Tiga betul, artinya nomor satu juga betul. Selesai. Nah, kira-kira nomor dua dulu apa nomor empat dulu? Dua. Enggak mau nomor empat dulu. Kenapa harus nomor dua dulu? Supaya berurutan, Kang. Supaya berurutan, enggak apa-apa sih. Tapi kita hoki-hokian. Coba kita analisis. Nomor 22 atau nomor 4 dulu ya. Coba, kalau misalnya 2 betul, berarti 4 harus dicek gak? Kan kalau 1 sama 3 udah jelas ya. 1 betul, 3 ikutan betul.
satu salah, tiga ikutan salah. Nah, kalau 2 sama 4 enggak nih. Kalau 2 betul, 4 harus dicek enggak? Harus. Harus. Kenapa? Karena jawabannya bisa 1 2 3, bisa semua. Iya enggak? Iya. Iya. Tapi ketika nomor 2 salah, nomor 4 harus dicek enggak? Enggak, soalnya Mas kalau 4 pasti salah. Enggak mungkin betul. Coba kalau 4 betul, masa jawabannya 1 3 4? Enggak ada kayak gitu. Jadi 4 enggak usah dicek gitu. Dengan asumsi kita yakin sama jawaban kita ya. Itu efeknya nomor 2. Jadi kalau nomor 2 betul, 4 harus dicek, tapi kalau nomor 2 salah, 4 enggak usah dicek. Enak kayak gitu. Nah, coba kita analisis kalau nomor 4 duluan. Coba kita analisis kalau nomor 4 duluan. Nah, kalau nomor 4 betul, nomor 2 harus dicek gak? Harus. Enggak ya. Soalnya kalau nomor 4 betul, 2 juga pasti betul. Jadi enggak usah dicek. Setuju enggak? Iya. Setuju, Kak. Tapi kalau nomor 4 salah, nomor 2 harus dicek enggak? Harus. Soalnya nomor 2 bisa betul, bisa juga salah. Kayak gitu. Jadi ada karakternya masing-masing gitu. Jadi kalau kita ngerjain nomor 2, berdoalah nomor 2 itu salah. Oke, aku mau ngecek nomor 2. Ya Allah, salah. Soalnya kalau nomor 2 salah, nomor 4 juga salah. Jadi langsung. Nah, kalau kalian ngecek nomor, aku kayaknya pengen nomor 4 dulu deh. Berdoa nomor 4 betul. Ya Allah, nomor 4 betul, ya Allah. Biar nomor 2-nya gak usah dicek. Tapi yang buat apes adalah, kita cek nomor 2, ternyata nomor 2-nya betul. Ya udah, mau gak mau kita harus ngecek nomor 4. Bener apa salah? Jadi panjang. Atau kita ngecek nomor 4 dulu. Ternyata nomor 4 salah. Ya, berarti kita harus ngecek nomor 2 dulu. Kayak gitu. Nah, berarti kita mau bahas yang mana nih? Nomor 2 dulu atau nomor 4 dulu? Yang gampang aja, yang gampang. Yang gampang nomor 2 atau nomor 4? Kira-kira bebas. Nomor 2 aja, Kang. Biar cepat. Nomor berapa? 2 atau 4? 4 ya? Kayak nomor 4 deh. Nomor 4 itu cuma jumlah siswa laki-laki lebih besar daripada jumlah semua perempuan di 4 sekolah tersebut. Berarti kita tinggal jumlahin aja. Ya enggak? Gampang lah nomor 4. Ya mudah-mudahan betul. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan betul. Oke. Jumlah laki-laki sama jumlah perempuan. Ya udah perempuan dulu dijumlahin. 180 tambah 190 tambah 220 tambah 200. Jumlahin dulu. 180 sama 220. Berapa tuh? 400. Tambah 200, 600, tambah 100, 790. Kayak gitu kan, cara ngitungnya jangan berurutan deh, jangan terlalu nurut, kita bisa loncat-loncat. Nah sekarang kita lihat yang laki-laki, Berarti berapa nih jumlah laki-lakinya yang P? 170, terus? 90, terus? 200, terus? 170. 170. Ya, ini ada 270. Jadi berapa tuh? 340 sama 200 jadi 540 sama 90 jadi 630. Jumlah laki-laki lebih besar dari jumlah perempuan. Betul apa salah? Salah. Betul. Ya. Salah dong, laki-laki lebih besar dari perempuan, salah. Ya, kita kurang beruntung, kita harus ngecek nomor 2 dulu. Kalau 4 salah, kita nggak tahu nomor 2-nya betul apa salah. Ya udah, mau nggak mau kita cek nomor 2. Persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R lebih besar daripada sekolah P. Oke, cek yang R. Yang R, laki-lakinya berapa? 200 per berapa berarti? Persentase jumlah siswa laki-laki per 420 gitu ya. Nah, terus ada sekolah P. Sekolah P-nya berapa? Sekolah P-nya 170 per
350. Nah, ini kan persentase, artinya dikali 100%. Tapi kita boleh mengabaikan persenannya enggak? Boleh. Boleh ya, biarin aja. Ya udah. Kita sederhanain aja nih. Nolnya coret, ini juga nolnya coret. Kita bagi 2. Bagi 2 ini jadi berapa? 10/2/21. Nah, ini 17/35. Kira-kira lebih besar mana? R atau P? Kira-kira. R. Atau P? P. P. Atau R? Gimana caranya? Kalau nemu kayak gini kan susah ya. Gimana caranya? Besaran P deh. RR. RR. R atau P? 17. R. Gimana kalian ngitungnya? 17, 3, 4. Gimana ngitungnya? Melihat itunya, Kang. Penyebutnya. Kenapa penyebutnya? Beda kalo, besarnya. Kak, ini kan gede banget. Berarti P kecil. Iya. Ya gitu. Iya, kalau R-nya kecil berarti yang lebih besar mana? R atau P? R ya? Yang R. Yakin. Tapi kalau dilihat ini sama loh, 10 itu tinggal dikali 2 jadi 20 tambah 1 21. Ini juga tinggal kali 2 34 tambah 1 jadi 35. Sama. Sama loh kalau kita banding-bandingin. Nah, gimana caranya? Samain aja penyebutnya. Penyebutnya samain. KPK 21 sama 35 berapa? Cara nyari KPK-nya gini. 21 itu berapa kali berapa? 3 kali. Kalau 35? 7 kali 5. 7 kali 5. Nah, ini 3 kali 7, ini 5 kali 7. Ya udah. Artinya ini kurang angka berapa? Kurang angka 5. Berarti ini 5/5. Ini kurang angka berapa? Kurang angka 3. Berarti ini 3/3. Kayak gitu. Berarti ini jadi berapa? 50/105. Yang ini berapa? 51/105. Ya enggak? Nah, kelihatan tuh lebih besar mana? R atau P? P. P. Lebih besar P. Coba selisihnya itu cuma 1/105. Ini yang ngitung luar biasa sih. Ini bedanya cuma 0,00 sekian ini. Wah, ini yang ngitung totalitas ini. Nah, berarti P lebih besar dari R. Coba. Persentase jumlah laki-laki di sekolah. R lebih besar dari P. Benar apa salah nomor 2? Salah. Berarti jawabannya yang B. Wah, ini luar biasa nih. Harusnya kita ke nomor 2 dulu ya. 2 salah, 4 juga salah. Tapi 4 gak penting sih. Orang cuma dijumlahin doang. Kayak gitu. Sampai sih ada yang mau tanyain gak? Pusing gak? Pusing gak? Pusing. Ya, pertama insya Allah kalian udah bisa baca grafik sekarang. Yang kedua, ya kalian udah tahu triknya gitu ya. 1 atau 3 dulu. Yang lebih gampang kira-kira apa. Dan alhamdulillahnya 3. Terus kita juga tahu ya 2/4 yang mana dulu. Ya intinya yang gampang dulu. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan 4 benar atau salah. Kalau 4 dulu. Kalau 2 ya mudah-mudahan 2 salah gitu ya. Kalau 2 dulu. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain gak? Kalau gak ada kita post test. Biasanya Maulid suka ada soal-soal aneh. Gak ada ya. Alfandi juga. Enggak ya. Kang. Yang tadi itu yang sebelumnya itu yang grafik. Kenapa? Jadi kan yang R itu kan per 42 ya, per 42. Iya. Kalau yang P kan per 35 gitu. Kalau ngelihat dari itunya Kang gimana Kang? Bisa enggak gitu? Enggak bisa. Enggak bisa, soalnya sama banget selisihnya juga sama kayak tadi tuh kalau misalnya kita lihat kayak kali 2 tambah 1, itu juga kali 2 tambah 1. Jadi itu harus hati-hati sih. Itu enggak bisa dikayak gitu ya. Intinya mah, samain penyebutnya, dicari KPK-nya itu udah aman banget.
kayak gitu. Saya tuh kayak, saya juga dulu kayak gitu, bandingin aja. Tapi ketika kita cari KPK-nya tuh suka beda sendiri gitu. Wow, ternyata kayak gini, ternyata gitu. Jadi harus hati-hati sih. Kayak gitu, harus lebih hati-hati aja. Ada lagi enggak? Enggak ada ya. Aman, Kang. Bagas. Saya udah nginput ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita udah 8 orang kan? Sip, mantap. Oke, sekarang kita post test. Insya Allah post testnya gak bakal beda-beda banget buat yang kali ini. Sama. Insya Allah sama. Saya udah nyari. Nah, itu linknya silakan cek di chat itu linknya. Tung string. Udah ada 6 orang, 1 orang lagi. Kang Faki udah masuk. Iya, Albi Faki udah masuk, Faisal udah, Silvi Maulid, Isma Hafsah. Udah berarti sisa kalau Alfandi pasti masuk di ini ya, di timer waktu. Satu lagi. Ai. Betul. Kayaknya Ai itu biasanya koneksi enggak sih? Tungguin Ai dulu deh. Kalian sini ada yang udah aman belum? Jadi tryout itu lulus gitu. Ada yang udah kayak gitu? Belum ya? Albi gimana Albi? Isma gimana? Belum. Jadi TO 1, TO yang dulunya aman di apa gitu, TO sekarang aman di apa gitu. Jadi belum stabil, semuanya aman. Belum stabil ya, bahaya sih kalau belum stabil. Tapi... kalau aku Kang, overall tinggal PPU doang. Oke, udah masuk ya. Bismillah kita mulai.
Wow, gimana? Indah nggak? Yang udah, Alfandi, Albi, Hafsa, Isma, sisa Faisal, sama Ai, Silvi juga udah. Nggak apa-apa, santai aja yang belum. Waktunya udah habis ya. Waktunya udah habis ya. Oke. Kalau misalnya kalian ada yang mau tanyain soal matematika tentang apapun itu, boleh chat di grup masing-masing. Di situ kan ada Kang Tommy, Kang Ilman, ada saya juga. Cuma saya bisa keluar ya. Kalian bisa boleh tanya ke siapa aja. Ke saya boleh, ke Kang Tommy boleh, ke Kang Ilman boleh. Gitu. Ketiga-tiganya juga boleh. Takutnya caranya beda, kayak gitu kan. Nah, apa lagi ya mau saya kurang fokus Kang Maulid. Fokus kemana Maulid? Fokus. Tadi juga ada yang bilang siapa Afif Kang kurang fokus Kang. Bukan Afif, Dani. Kang kurang fokus Kang. Aduh. Kayak gitu sih. Oke. Kalau gitu saya akhiri buat pertemuan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih dari saya. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Oke. Yang belum, lanjutin aja. Nggak bakal saya stop. Sampai selesai semua itu, sistem bakal stop sendiri. Ya gitu. Oke. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ya.